welcome back to my channel. Yes, seru banget, kayaknya aku bakal bikin video lagi. So, you know thumbnailnya pastinya. Jika kalian penasaran sama videonya, jangan lupa like dong videonya. Udah kalian like dan jangan lupa klik tombol merah sekarang juga. Kemudian aku tungguin nih, 3, 2, 1. Thank you so much yang udah subscribe channel aku. Ya, seru betul banget, kayaknya aku bakal Shopee haul blus dan kemeja yang harganya over double juga, start from 69.000 aja. Dan kemeja atau blus ini cocok banget buat ngampus ataupun dipakai buat sehari-hari ya teman-teman ya. Dan langsung aja, tadaaa, ini dia produk-produknya. Dan ini tuh udah pernah aku pakai pastinya, jadi udah aku tahu nih gimana sih bahannya, nyaman atau enggak gitu ya kan. Dan jangan lama-lama, langsung aja kita review satu-satu. Oke, sana langsung aja kita ke produk yang pertamanya, yang ini dulu ya. Dan ini tuh namanya Serena Flanel atau kemeja flanel wanita. Untuk harganya sendiri 109.000 aja ya teman-teman. Dan untuk variannya dia juga banyak banget, ada 30 varian flanel. Jadi banyak banget, teman-teman bisa langsung aja cek sendiri ke tokonya. Kalau di sini aku pilih yang motif creamy olive ya teman-teman. Jadi kayak gini warnanya. Cakep banget gak sih warnanya? Perpaduan antara warna olive, putih sama kayak krem-krem coklat gitu. Untuk ukurannya sendiri dia all size, tapi tenang aja ini oversize. Jadi LD-nya kurang lebih 120 cm dan panjang kemejanya kurang lebih 68-72 cm. Kalau dari segi jahitannya ini super rapi banget sih, teman-teman bisa nilai sendiri juga jahitannya kayak gimana, serapi itu ya kan. Dan untuk bahannya ini terbuat dari bahan katun serat wol, jadi bahannya super halus, lembut, dan tebal yang pastinya. Jadi nggak nerawang sama sekali ya teman-teman, tuh kayak gini. Di bagian kerahnya dia kayak gini, dan untuk di bagian depannya dia full kancing dari bagian atas sampai bagian bawahnya. Tapi dia kayak tertutup gitu ya teman-teman, jadi ada di balik ini kancingnya tuh. Cakep banget gak sih? Dan untuk di bagian lengannya dia kayak gini, untuk di bagian ujung lengannya dia juga ada kancingnya kayak gini. Untuk motifnya juga aku suka banget, perpaduan warnanya juga cakep. Jangan berlama-lama, langsung aja kita try on ke mejanya kayak gini. Letting go, yeah, it isn't easy. Two hearts slowly breaking, living the highs and lows, I'm keeping busy, don't know if we're worth saving, are we meant to be or are we second guessing, would you stay with me if the world was ending. Kita lanjut ke kemeja yang kedua, yang ini dulu ya teman-teman. Dan ini tuh aku tuh keracunan sama Kak Fadil JID, ternyata emang sebagus itu kemejanya. Untuk namanya sendiri ini tuh YOLO oversize shirt dan atau kemeja wanita oversize. Dan untuk harganya sendiri ini agak lumayan mahal sih menurut aku juga, dan harganya tuh 135.000. tapi ini cakep banget asli, pokoknya bagus banget untuk OOTD ataupun ke kampus juga bisa ya teman-teman. Dan untuk warnanya dia juga banyak banget, ada 12 varian warna. Kalau di sini aku pilih yang varian deep nude kalau nggak salah ya, nanti aku bakalan taruh di kolom deskripsi aku juga buat teman-teman yang kepengen. Ukurannya dia oversize, jadi LD-nya kurang lebih 120 cm dan untuk panjang kemejanya kurang lebih 70 cm. Dari segi jahitannya ini super rapi banget, gak ada benang-benang yang berantakan juga. Teman-teman bisa nilai sendiri deh jahitannya kayak gimana, serapi itu ya kan. Dan untuk bahannya ini terbuat dari bahan cotton linen premium, jadi benar-benar premium teman-teman ya, sesuai dengan harganya lah ya. Dia juga tebal banget, gak nerawang sama sekali. Terus pas dipakai dia juga gak bikin gerah gitu loh, kayak adem-adem aja. Dan kemeja ini tuh menurut aku juga cocok banget untuk dijadiin outer, karena di bagian sininya tuh cakep menurut aku ya. Apalagi kalau misalnya dibuka kancingnya, kita pakai manset di bagian dalamnya. Bagian kerahnya dia kayak gini, jadi V-neck gitu ya teman-teman di bagian sininya. Dan untuk di bagian depannya dia full kancing dari bagian atas sampai bagian bawahnya, jadi busui friendly juga pastinya. Untuk di bagian sisi kanan kirinya dia ada kantongnya, jadi lumayan gede juga kantongnya, ini muat HP sih. Terus di bagian lengannya dia kayak gini, untuk di bagian ujung lengannya dia ada kancingnya juga kayak gini. Jangan berlama-lama, aku nggak sabar banget pengen try on kemejanya kayak gini. Mari kita lanjut ke
ke produk yang ketiganya, yang ini dulu ya teman-teman. Dan ini tuh namanya Hellwasser, dan untuk harganya sendiri 69.000 aja. Ini paling murah di antara yang lainnya untuk di video ini. Dan untuk warnanya, ini banyak banget variannya, ada 17 varian warna. Di sini aku pilih yang varian warna mintnya. Jadi warna mintnya kayak gini ya teman-teman, cakep banget gak sih? Nah, untuk ukurannya sendiri, ini tuh all size, jadi LD-nya kurang lebih 104 cm dan panjang blusnya kurang lebih 71 cm. Kalau dari segi jahitannya, ini rapi juga teman-teman ya, nggak kalah sama jahitan produk yang sebelumnya juga. Walaupun harganya yang ini lebih murah, tapi jahitannya rapi banget, nggak ada benang-benang yang berantakan gitu. Untuk bahannya sendiri, ini tuh terbuat dari bahan airflow crinkle, jadi bahannya tuh super halus, lembut, dan jatuh juga nggak mudah kusut, terus dia juga lumayan tebal, nggak nerawang sama sekali pas dipakai. Bagian kerahnya dia kayak gini, dan untuk di bagian depannya dia full kancing dari bagian atas sampai bagian bawah bajunya. Jadi dia busui friendly juga ya, tapi kancingnya nggak kelihatan kayak model yang pertama tadi loh. Jadi kancingnya di bagian sininya tuh kayak gini. Dan untuk di bagian lengannya dia agak ngebalon gitu, pokoknya agak ngembang lah ya, tuh kayak gini, cakep banget sih. Dan untuk di bagian ujung lengannya dia ada kancingnya juga kayak gini teman-teman. Jangan berlama-lama, langsung aja kita try on blusnya kayak gini. Oh, you make me wanna talk back. Talk back to you. Say you say it like that. If I hate you then find someone new. Mari kita lanjut ke produk yang terakhir atau enggak yang keempat. Tadam, ini dia. Dan itu namanya Polika Blues. Untuk harganya sendiri 92.500 aja teman-teman. Dan untuk varian warnanya dia juga banyak banget. Teman-teman bisa langsung aja cek sendiri ke tokonya. Kalau di sini aku pilih yang varian warna latte-nya. Jadi kayak gini ya teman-teman. Dan untuk ukuran bajunya dia all size, jadi cuma ada satu ukuran. LD-nya kurang lebih 105 cm dan panjang blusnya kurang lebih 68 cm. Jahitannya aku suka banget, dia rapi, gak ada benang-benang yang berantakan gitu. Teman-teman bisa nilai sendiri jahitannya kayak gimana, serapi itu ya kan. Dan untuk bahannya, ini tuh terbuat dari bahan rayon, jadi bahannya super halus, lembut, dan super duper jatuh juga. Nyaman banget pas dipake, dia gak nerawang sama sekali, walaupun dia agak tipis teman-teman. Tapi adem jatuhnya tuh gitu. Bagian kerahnya dia kayak gini, lebar gitu ya teman-teman, kayak Korean style banget. Dan untuk di bagian depannya, dia full kancing dari bagian atas sampai bagian bawah blusnya. Jadi busui friendly juga. Untuk motifnya dia polkadot, kayak bintik-bintik putih kayak gini. Dan untuk di bagian lengannya dia kayak gini. Untuk di bagian ujung lengannya dia juga ada kancingnya kayak gini teman-teman. Berlama-lama langsung aja kita try on blusnya kayak gini. Kali ini semoga teman-teman suka sama videonya. Jika teman-teman kepengen sama-sama kayak aku, kalian tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe my video. Thanks for watching. Bye bye.